Allahu 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 Allahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihil karim wa 'izami sultanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخواني وأساتذتي الفضلاء أعزني الله وإياكم أجمعين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berberkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia. Untuk berada pada satu amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di majelis ilmu yang merupakan majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikatnya dan dirindukan oleh orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya yang menginginkan ketenangan berada di majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada kedua kita, kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus memberikan ancaman dan peringatan kepada umat manusia agar manusia senantiasa berada di atas jalan yang lurus, agar manusia senantiasa berada di atas petunjuk, beramal ia sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Munziri, yang merupakan hadis-hadis yang telah diteliti oleh Al-Imam Syekh Al-Imam Al-Albani Nasruddin Al-Albani hafizallahu rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masih di pembahasan tentang At-Tarhib, ya, tentang hadis-hadis peringatan dan penegasan sekaligus ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan untuk umat manusia dan secara khusus kepada umatnya untuk tidak menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Agama kita adalah agama yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan
dunia ini kecuali beliau telah menjalankan tugasnya, telah menjalankan amanahnya menyampaikan urusan agama ini secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang menjadi keputusan, atau biasa kita istilahkan dengan SK, surat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama kita ini telah sempurna ajarannya. Telah sempurna ajarannya sehingga tidak perlu lagi ada tambahan yang baru yang ditambahkan kepada syariat agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan akan kesempurnaannya dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat-Ku, "Wa raditu lakumul Islam madina," dan telah aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Sehingga kewajiban kita sebagai umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan konsekuensi dari syahadat kita, "Wa anna Muhammadar Rasulullah," adalah meneladani beliau, mencukupkan diri dengan apa yang beliau telah contohkan, mencukupkan diri dengan apa yang beliau telah tunjukkan. Dalam persoalan ibadah, beliau adalah orang yang paling baik dalam melaksanakan ibadah. Tinggal kita mengikuti beliau. Ya, tugas kita mempelajari apa-apa yang beliau telah tinggalkan kepada kita sebagai umatnya untuk kita amalkan. Makanya sangat banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang peringatan-peringatan beliau untuk umatnya selalu berpegang teguh pada petunjuknya, ia mengikuti arahannya, mengikuti petunjuknya, dan tidak membuat hal-hal yang baru dalam urusan ibadah dan urusan agama. Kemudian kita lanjutkan bacaan hadis. Hadis yang berdasarkan penelitian Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau posisikan sebagai hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin syirrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap amalan itu ada puncak-puncak semangatnya. "Wa likulli syirratin fatrah," dan setiap amalan yang dibangun di atas semangat, atau setiap semangat itu pasti ada masa lemahnya. Ada masanya kita semangat dalam melakukan suatu amalan, ada masanya semangat itu turun. Karena ini mengikuti kondisi keimanan seorang hamba, sebagaimana dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasanya semangat keimanan seorang hamba itu naik dan turun. Kata Nabi SAW, "Al-imanu yazidu wa yanqus," keimanan itu bertambah dan berkurang. Ini kondisi keimanan kita, kadang kuat semangat dan kadang juga melemah. Kata beliau, "Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah." Ya, setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu akan semakin menambah keimanan, dan setiap dosa dan maksiat itu melemahkan semangat keimanan kita. Ya, setiap dosa di antara efek dan bahayanya adalah melemahkan semangat kita dalam melakukan ibadah. Dan secara umum setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan ada masa-masa semangatnya. Iya, dalam menuntut ilmu misalnya, ada masanya kita begitu bergairah dan semangat untuk hadir di majelis ilmu, dan merasa rugi ketika tidak sempat untuk hadir. Dan ada masanya kita lemah
Dalam salat begitu pun, ya, ada masanya kita begitu semangat, ya, untuk melakukan salat, datang salat berjamaah, dan terkadang ada godaan sehingga kita melemah. Begitupun dalam membaca Al-Quran, ada masanya kita begitu bersemangat. Ya, kita lihat bagaimana semangat kita ketika di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bersaing, ya, berlomba untuk senantiasa memperbanyak bacaan kita di bulan Ramadan. Tetapi setelah itu kemudian kendor lagi semangat keimanan tersebut, dan semua amalan-amalan yang merupakan rutinitas ibadah yang kita kerjakan, ada masa-masanya kita semangat dan juga ada masa-masanya kita loyo dan lemah. Makanya Nabi SAW ingin memberikan satu petunjuk dalam menghadapi kondisi tersebut. Nabi SAW kemudian memberikan petunjuknya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa-masa lemahnya dia tetap mengarah kepada sunnah, mengarah kepada petunjukku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang masa-masa lemahnya, ya, masa-masa turunnya kualitas keimanan, dia masih tetap berada di atas koridor sunnahku, ya, tidak keluar dari sunnahku, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Nabi SAW, ketika kita dalam kondisi kualitas semangat ibadah kita turun, adalah kita tetap berada di atas jalan sunnah. Artinya tidak meninggalkan amalan tersebut. Misalnya kadang semangat salat berjamaah kita menurun, maka ya jangan karena lemahnya semangat tersebut, munculnya rasa malas tersebut, kemudian kita tidak lagi datang berjamaah. Ya, tetap kita datang meskipun dengan kondisi semangat yang sedang melemah. Dan segala bentuk ibadah kita tidak keluar dari koridor sunnah. Ya, ada yang semangat iltizamnya dengan sunnah Nabi SAW menurun, yang awalnya begitu semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian tiba-tiba menurun, apakah dengan syubhat ataukah dengan godaan-godaan dunia yang lainnya sehingga melemahkan semangatnya dalam mengamalkan sunnah, maka jangan dia tinggalkan seluruhnya, atau jangan kemudian dia berbalik yang selama ini mengamalkan sunnah Nabi SAW kemudian ditinggalkan. Selama ini mungkin sudah mengenal sunnah-sunnah dalam penampilan misalnya, sudah mengenal bagaimana Nabi SAW mengajarkan sunnah-sunnah dalam penampilannya. Misalnya dengan yang diantara sunnah Nabi SAW dalam penampilan yang beliau ajarkan, kata beliau, ya qassus syarif wa aful liha, cukur kumis dan biarkan jenggot tumbuh memanjang. Ketika dalam kondisi semangat, kadang kita atau ketika kita semangat, ya kita rawat, kita jaga. Tetapi ketika tidak semangat, jangan keluar dari sunnah, ya kemudian mencukurnya. Ya, maka ini keluar dari sunnah di saat lemah semangat tersebut. Di antara tampilan yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antara sunnah penampilan yang Nabi SAW ajarkan dari sisi pakaian bagi seorang lelaki adalah ia mengangkat pakaian di atas mata kaki. Ini kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, memandang kepada seseorang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya sebagai seorang laki-laki dalam kondisi sombong, ya, karena menyombongkan diri. Kalau tidak menyombongkan diri, maka sabda Nabi SAW yang lebih umum, beliau melarang. Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ini lebih umum. Kalau tadi pelarangan lebih khusus, lebih tegas kepada orang yang membiarkan pakaiannya melebihi mata kaki karena kesombongan, ya, maka dia diancam dengan Allah tidak melihat kepadanya, dalam artian Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat, tidak memandangnya dengan pandangan
kasih sayang dan rahmatnya nanti pada hari kiamat. Artinya dimurkai. Dan ketika tidak ada landasan kesombongan, maka hadis yang digunakan oleh para ulama kita adalah hadis yang umum, melarang secara umum ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya, pakaian yang dibiarkan melebihi batas mata kaki, kata Nabi kita SAW, maka di neraka. Artinya sesuatu yang dilarang. Maka ketika dalam kondisi semangat, ada yang kadang ya begitu semangat mengamalkan sunnah, diamalkan yang maksimal. Ya, sehingga ya, yang maksimal sampai pertengahan otot betis. Nah, dipotong. Nah, tetapi ketika kemudian melemah, ya mungkin karena banyaknya terpahan syubhat atau ya mungkin terkadang kalau masih muda diejek oleh temannya, akhirnya melemah semangat tersebut, akhirnya kembali model dulu pakai. Nah, akhirnya dihilangkan sunnah tersebut secara utuh. Dan segala bentuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ketika kita dalam kondisi lemah semangat tersebut, jangan kemudian membawa kita keluar dari petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dalam kondisi semangat melaksanakan solat-solat sunnah rawatib misalnya, yang sempurnanya kita solat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, dalam kondisi lemah, ya menurun semangat tersebut, ya jangan kemudian kurang semangat, ya menunggu di luar, masih ada 4 menit, ya tunggu di luar saya duduk-duduk, bisa buka WhatsApp, ya tidak terasa sudah qomat. Ya, jangan keluar dari sunnah. Kalau tidak bisa 4 rakaat, ya kita tetap memilih sunnah yang lebih ringan, 2 rakaat kita kerjakan. Tidak keluar dari koridor sunnah Nabi SAW meskipun dalam kondisi semangat melemah. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْ. Ya, karena siapa yang dalam kondisi, kata Nabi SAW, dalam kondisi semangat keimanannya, dalam kondisi semangatnya dalam menjalankan petunjuk dan sunnah Nabi SAW, semangatnya menurun, lalu dia kemudian keluar dari koridor garis sunnah Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan فَقَدْ هَلَكْ, maka dia akan binasa. Kalau ya dia sudah tidak berada di atas petunjuk dari Nabi SAW di saat semangat keimanannya, semangat amal solehnya menurun. Ya, maka ini petunjuk Nabi SAW ketika kita dalam kondisi semangat keimanan kita menurun. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan dalam kondisi tadi disebutkan ada 2 kondisi dalam amalan dan keimanan kita. Ada kondisi semangat dan ada kondisi melemah. Kondisi dalam kondisi melemah tadi, Nabi kita SAW sudah berikan petunjuknya bahwasanya ketika kita dalam kondisi lemah, jangan kita keluar dari koridor sunnah Nabi SAW. Maka dalam kondisi semangat juga, Nabi SAW juga memberikan arahannya. Ia berdasarkan kisah tentang ia 3 orang yang kemudian datang kepada Nabi SAW. Ia menanyakan kepada istri beliau tentang ibadah Nabi SAW ketika di rumah. Maka mereka menanyakan tentang solatnya, solat lail Nabi SAW. Maka dijawab kepadanya bahwasanya beliau kalau malam beliau salat, ya, dan juga beliau tidur, ya, ada waktunya untuk salat lail dan juga beliau ada waktunya untuk tidur. Kemudian ya beliau berpuasa, ya berpuasa juga, kadang berpuasa kadang berbuka. Artinya kadang puasa, kadang tidak puasa. Ya, tidak puasa setiap hari. Dan beliau juga menikah. Ya, beliau selain beribadah, ya, selain menjalankan tugas-tugas ibadah, dakwah dan sebagainya, beliau tetap ada waktu untuk kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan
istri-istrinya. Ya, beliau menikah. Atau kita bacakan ya, hadis tersebut ya secara lengkap, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan jaa salasatu ruhtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang yang mendatangi rumah-rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan satu rumah yang didatangi. Dia keliling kepada rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang bagaimana aktivitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka telah banyak bertanya dan diberikan jawaban tentang ibadah dan aktivitas Nabi SAW di rumah, ka'annahum taqalluha, ya, seakan-akan tiga orang ini seakan-akan menganggap sedikit dari ibadah dari Nabi SAW. Faqalu, maka dengan semangat mereka, dengan kondisi kesemangat dari mereka, mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lahir dari semangat. Semangat yang tinggi untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Maka mereka mengatakan, di mana posisi kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena Nabi SAW adalah manusia yang telah diampuni semua dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, telah diampuni, ma'sum. Ya, sebagai keistimewaan pada para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala ma'sum, dijaga dari kesalahan. Ya, diampuni dosa-dosanya. Qala ahaduhum, ya, maka dengan semangat keimanan, ya, semangat di dalam hati salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Ya, adapun saya, ya, saya akan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, akan melebihi solat lailnya. Kalau Nabi SAW solat lail, sebagian malamnya solat, sebagian malamnya tidur, maka saya, ya, akan solat lail sepenuhnya. Ya, satu malam saya tidak ada waktu tidur, saya akan solat. Semua waktu malam saya akan lalui dengan solat. Wa qala akhar, kemudian yang lainnya mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Saya akan puasa terus satu tahun, saya akan puasa terus. Ya, tidak ada hari tanpa puasa. Ya, Nabi tadi kadang puasa, kadang berbuka. Dan ini dengan semangat, dia mau lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia ingin puasa tiap hari. Wa qala akhar, dan yang ketiga kemudian mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Ya, adapun saya akan menjauhi wanita. Kalau Nabi SAW menikah, ya, menikahi wanita, bahkan, ya, istri beliau, ya, lebih daripada batasan maksimal dari umatnya. Ya, umatnya hanya maksimal 4, beliau lebih daripada itu sebagai kekhususan bagi beliau. Dengan semangat, karena ingin fokus ibadah, orang tersebut atau salah satu dari tiga, ya, orang yang mendatangi rumah-rumah dari istri Nabi SAW, ia mengatakan, kalau begitu, adapun saya akan menjauhi wanita. Artinya saya tidak akan menikah. Ya, saya tidak akan menikah selamanya. Saya mau fokus ibadah. Karena nanti kalau menikah, otomatis waktu akan terbagi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqalu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ya, mereka, lalu beliau bersabda, antumul ladzina kultum kadza wa kadza. Ya, apakah kalian yang mengatakan
begini dan begitu, ya, seperti tadi yang mereka katakan, ada yang mau solat lail satu malam full tidak tidur, ada yang mau puasa tiap hari dan tidak ada hari tanpa puasa, dan ada yang tidak mau menikah karena fokus ibadah, ya, mau fokus ibadah sehingga tidak mau menikah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Bukankah aku ini, ya, kata Nabi SAW, demi Allah, bukankah aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa? Lakinni asumu wa uftir. Ya, akan tetapi ku kadang berpuasa dan kadang berbuka. Ya, artinya tidak puasa setiap hari, puasa sunnah. Wa usalli wa arkud. Dan aku di malam hari, sebagian waktuku di malam hari untuk solat, solat lail, dan sebagian untuk tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita, ku menikah. Kata Nabi SAW, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci, menyelisihi sunnahku, tidak ingin menjalankan, mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka itu bukan dari golonganku. Menunjukkan bahwasanya ketika kita dalam kondisi semangat pun, kita jangan melebihi batas yang Nabi SAW telah contohkan. Jangan kita mau melebihi karena begitu semangatnya, sehingga mau melebihi batas dari apa yang Nabi SAW telah contohkan, sebagaimana yang terjadi pada tiga laki-laki yang kemudian mendatangi Nabi SAW. Niatnya bagus. Dari sisi niat, ini lahir dari semangat untuk lebih baik dalam melakukan ibadah. Tetapi ketika melebihi batas yang Nabi SAW contohkan, maka ini kemudian menjadi sesuatu yang diingkari oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena sesuatu yang melebihi batas, pasti akan memiliki dampak juga. Akan berdampak buruk. Dan apa yang Nabi SAW contohkan, itu adalah contoh yang terbaik. Seseorang yang mau sepanjang malam solat, bisa dipastikan siang harinya aktivitas siangnya akan terganggu. Sehingga dia dalam menjalankan amanahnya di siang hari tidak maksimal. Dalam memenuhi kewajibannya, mungkin dia adalah seorang suami. Kalau dia solat lail satu malam suntuk, dia akan melalaikan tanggung jawabnya di siang hari. Begitupun yang berpuasa setiap harinya. Dan yang paling maksimal Nabi SAW berikan untuk puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu sehari berbuka dan sehari berpuasa, kemudian besoknya tidak puasa dan seterusnya. Puasa selang-seling telah puasa yang paling berat, puasa sunnah yang paling tinggi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun puasa tiap harinya, berdasarkan hadis ini Nabi SAW melarang umatnya. Kemudian menikahi wanita, tentu ini adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW yang sangat mulia, untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang merupakan tabiat setiap manusia yang normal, pasti membutuhkan pasangan untuk bisa melengkapi kehidupannya. Maka ketika satu ibadah yang mulia ini kemudian ditinggalkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebab adanya kemudaratan pada dirinya, atau bahkan semestinya pernikahan dijadikan sebagai wasilah. Selain pernikahan itu sendiri adalah satu ibadah dan sunnah yang mulia, dia juga bisa menjadi wasilah untuk meraih berbagai macam kemuliaan dan keutamaan di dalam agama kita. Maka ini dua petunjuk dari Nabi SAW. Ketika kita dalam kondisi semangat,
maka kita tidak sampai melampaui batasan-batasan yang Nabi SAW telah contohkan. Dan sebaliknya, ketika kita dalam kondisi semangat keimanan melemah, kita juga tidak keluar dari jalur koridor sunnah yang Nabi SAW telah contohkan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berdasarkan penelitian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menetapkan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anil Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas contoh sunnah agama dan syariat yang terang, yang jelas, yang terang benderang, lailuha kana hariha, yang mana petunjuk dan sunnah tersebut begitu jelas sehingga malamnya pun seperti siang, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyelisihi sunnah dan petunjuk tersebut kecuali dia akan binasa. Selain motivasi dari Nabi SAW pada hadis tersebut, juga peringatan bahwasanya untuk bisa sampai pada keselamatan atau berada di atas petunjuk, kita harus mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dan begitulah prinsip kita dalam beragama, manhaj kita dalam berislam adalah wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Nabi SAW maka kita laksanakan, kita mencukupkan diri dengan apa yang Nabi SAW contohkan, karena itulah yang paling maksimal, itulah yang paling terbaik ya untuk kita contohi. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan setiap yang beliau larang tinggalkan. Setiap yang beliau larang tinggalkan, karena setiap yang Nabi SAW larang pasti dibaliknya ada mudarat, ada mafsadat, pasti dibaliknya ada sesuatu yang tidak baik. Tidaklah beliau SAW melarang sesuatu kecuali itu adalah sesuatu yang bisa merugikan umatnya, baik pada agamanya ataupun dunia ataupun akhiratnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian riwayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai sahih li ghairihi mauquf, artinya riwayatnya sampai kepada para sahabat, derajat sampai kepada para sahabat, mauquf. An Amr, dari Amr ibni Zararah, beliau meriwayatkan, waqaf alayya Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengisahkan satu kisah bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam keteguhannya terhadap sunnah Nabi SAW dan ketegasannya terhadap perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, perkara-perkara yang tidak ada landasannya dalam agama untuk mereka tinggalkan. Amr ibn Zararah mengisahkan, waqaf alayya Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud singgah atau berada di majlis, duduk di majlis beliau, wa ana aqussu, dan Amr ini sedang menyampaikan sesuatu dalam perkara agama. Faqal, maka Ibnu Mas'ud kemudian
mendengarkan dari penjelasan Amr tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk. Ada hal yang dia anggap sebagai sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka beliau Ibnu Mas'ud seketika itu menegurnya. Ya Amr, wahai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah. Wahai Amr, engkau telah melakukan satu perkara yang baru dalam agama yang diistilahkan dengan bid'ah. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang dari Nabi SAW dan kemudian kalimat yang masyhur di tengah-tengah para sahabat, dan mestinya kaum muslimin menjadi sesuatu yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Jangan justru sebaliknya, kalimat bid'ah kemudian diindikasikan sebagai kalimat radikal yang tidak pantas untuk disampaikan di tengah-tengah umat. Ya, padahal ini adalah di antara pondasi-pondasi dalam agama kita. Karena ketika perkara bid'ah ini dibiarkan tersebar, setiap orang kemudian membuat perkara-perkara baru, kemudian dilabelkan sebagai perkara yang disandarkan kepada agama atau diislamisasikan, sesuatu yang baru kemudian dikatakan islami. Nah, ya, akhirnya terkadang ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai syariat kemudian diislamisasikan. Ya, musik islami apalagi. Nah, banyak yang islami-islami yang sebenarnya kalau dikaji ternyata tidak sesuai dengan tuntunan dalam agama kita, tetapi dilabel islamisasikan sehingga kaum muslimin yang tidak belajar menganggapnya sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan landasan syariat kita. Maka dan begitu para sahabat ketika melihat sesuatu, apalagi dalam perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, mereka akan segera menegur. Ya, bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, ketika ada sahabat yang baru melihat, ketika ada yang melihat sahabat yang lain melakukan satu amalan yang dia belum ketahui, maka dia akan segera bertanya, ya, mengapa engkau lakukan itu? Ya, mari kita ke Nabi SAW yang beliau pada saat itu masih hidup. Untuk kita, mereka akan mencari apa dasarnya engkau melakukan itu. Karena ini memang penting. Setiap amalan-amalan yang disandarkan dalam agama mesti memiliki landasan. Karena ketika tidak, maka akan muncul banyak hal-hal yang baru. Setiap orang akan berinovasi dalam urusan agama. Dan ini yang sebagian ustaz kita menyebutkan, kita memang Indonesia adalah sangat kreatif. Bahkan dalam urusan agama pun begitu kreatif. Nah, sampai mau solat dengan bahasa Indonesia sendiri atau bahasa daerah masing-masing, karena begitu kreatifnya, sehingga bisa kacau kalau masing-masing solat dengan bahasanya masing-masing. Atau imam juga yang memimpin dengan bahasanya, mungkin antum pusing kalau saya imam dengan bahasa Patinjo. Nah, atau azan dengan cengkok. Nah, azan kemudian dikreasikan dengan lagu-lagu yang tidak sesuai, tidak diterima oleh kaum muslimin. Para sahabat begitu tegas ketika melihat sesuatu yang tidak ada landasannya dalam agama. Termasuk dalam kisah ini, Ibnu Mas'ud melihat salah seorang saya belum cek apakah ini dari kalangan tabi'in atau dia masih termasuk sahabat, menyampaikan sesuatu dalam majelis yang tidak sesuai dengan landasan, maka beliau menegur secara langsung. Karena memang dia layak untuk menegur secara langsung, karena dia seorang sahabat yang ternama, seorang sahabat senior yang diakui keilmuannya, maka dia layak dalam kondisi tersebut menegur secara langsung. Dan sahabat yang lainnya, apalagi tabi'in, akan mengikuti dan mendengarkan perkataannya. Ini sesuai kondisinya. Tidak mesti seperti itu. Kalau kita kemudian mendengarkan pembicara dan membicarakan sesuatu yang tidak ada petunjuknya,
dengan kapasitas kita, kita tidak layak untuk menegurnya secara langsung, ya, karena kita tidak punya wewenang, ya, tidak punya nama, tidak punya kedudukan yang bisa didengarkan oleh orang. Tetapi dalam kondisi ini, yang ingin jadi pelajaran adalah bagaimana ketegasan para sahabat terhadap perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Aw innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi, lalu dia mengatakan dengan suara lantang, ataukah engkau merasa engkau lebih berada di atas petunjuk daripada Nabi dan para sahabatnya, sehingga engkau merasa layak untuk menghadirkan sesuatu yang baru dalam agama? Ya, maka Amr kemudian mengatakan, falaqad ra'aituhum tafarraqu anni hatta ra'aitu ma hatta ra'aitu makani ma fihi ahadun. Ya, sungguh telah Ibnu Mas'ud menegur, maka kata Amr, sungguh aku melihat, dia mengisahkan kisahnya sendiri, sungguh aku melihat mereka pergi dari majelisku, pergi dariku, hatta ra'aitu makani ma fihi ahadun, sampai aku melihat majelisku tidak ada lagi orang di dalamnya, tidak ada lagi, semua orang meninggalkannya disebabkan karena ya dia mengajarkan perkara yang tidak ada landasannya dan ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya ya mestinya kita mencukupkan diri, sekali lagi mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang sudah sangat lengkap, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai dalam posisi tidur pun apa yang kita lakukan ketika kita mimpi buruk dan sebagainya, Nabi semua sudah lengkap ajarkan kepada kita, tinggal kita berupaya maksimal untuk meniti dan mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru, mohon untuk diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.